cari anak-anak muda seperti itu. Kalau memang orang tuanya nggak mampu, dia harus kerja sebagai parkir. Bapak dia nggak apa-apa. Tapi dia kuliah nggak. Kalau nggak suruh kuliah, dia. Oke. Ya, harus berpengetahuan. Nah, itu komisaris sama malam dia ngelompok. Aku nggak datang, Pak. Kenapa? Kerja nggak apa-apa. Kalau kerja kerja aja. Saya menghargai mahasiswa yang kerja. Kerja aja, Pak. Nggak apa-apa. Tapi kapan ada waktu? Kenapa? Ibu juga bilang, Pak, saya nggak bisa tiap minggu datang. Kenapa? Pertamiangan, silakan pertamiangan. Nanti kapan ada waktu kosong? Nah. Loh, yang saya tahu kan begitu banyak teman-teman Anda bekerja pun tiga, ya kan? Apa-apa pun tiga, datang malas. Ya. Ini yang jadi masalah nanti. Ya. Kalau kita sudah dari daerah, carilah tempat di mana kita bisa kumpul dengan komunitas yang sehat. Kan gitu? Komunitas yang sehat. Ya. Jangan, nah seperti kemarin, anak perhotelan. Mau ujian, kewajiban harus dipenuhi, uang kuliah harus dipenuhi. Orang tua sudah bayar. Nah kalau orang tuanya kaya, tidak apa-apa. Ini orang tuanya sudah banting tulang. Bukan banting tulang, banting kepala juga. Artinya sudah habis-habisan. Bukan orang tuanya, adiknya punya di rumah ikut bekerja untuk membiayai dia. Tapi begitu sampai di kampus, apa kerjaan dia? Joget. Kalau kamu yang mengutuk betul, saya mengutuk kamu. Datang kamu dulu. Tidak akan mengutuk. Wajah saya. Ya. Apa tujuanmu datang ke kota? Kalau saya dulu tujuan saya hanya untuk sekolah. Nah, ada kita lain. Hanya untuk sekolah. Only the best education that can change your life. Tidak ada kita lain. Tapi itu nggak cukup. Buktinya saya gagal. Mengandalkan kekuatan intelektual saya gagal. Tapi ketika saya mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengandalkan Yesus, tidak bisa juga. Kalau saya ditanya, bukan hanya bahasa Inggris saja yang mau saya bagikan, bahasa Prancis yang kemudian. Bahasa Jermannya pun iya, pengalaman-pengalaman yang lain pun iya. Benar, kenapa? Karena Yesus. Itu komitmen saya, Tuhan, kalau Tuhan mendidikkan oleh Tuhan, biarkan aku menjadi alat, menjadi berkat. Nah ternyata tidak gampang untuk bawa anak-anak muda datang kepada Yesus. Dan saya tahu. Walaupun saya sudah diurapi sama dengan Daud, seperti apa yang pernah saya bagikan. Ketika Daud diurapi untuk menggantikan Saul, lihat Daud mengalami pergumulan demi pergumulan, pergumulan demi pergumulan. Untungnya Daud tahu dengan siapa dia berjalan. Dia berjalan dengan Tuhan yang dia percaya. Dia berjalan dengan Tuhan yang hidup. Dia berjalan dengan Tuhan yang memperhatikan setiap pergumulan. Sehingga Daud gak marah. Dan pada waktunya indah. Dan akhirnya Daud bisa masuk. Jadi mungkin hari ini sebagian diantara Anda mengalami hal serupa. Saya katakan jalan aja terus. Dalam mengiringi Yesus biasanya adalah orang-orang yang paling dekat yang akan dipakai oleh Iblis. Yang terkecuali bisa orang tua, bisa siapa saja. Orang tua enggak di sini, mungkin pacar. Kalau enggak pacar, mungkin temanmu yang paling dekat. Siapa saja. Biasanya seperti itu. Dan itu yang menurut pengalaman pribadi saya, itu yang mengalami. Saya yang pertama yang mengalami orang tua saya, keluarga-keluarga saya.